teman-teman. Andre di sini. Itu ada tulisan Harpo Glodok ya. Mudah-mudahan itu kelihatan ya di video ini nih. Sekarang saya berdiri di Glodok Plaza. Glodok Plaza itu sekarang di lantai 6. Ini Harpo Glodok. Ini saya lihat ini katanya ya ini ada temen referensiin, ada temen juga dia tahu nih perkembangannya nih, apa namanya, perkembangan temen jualan dari Harpo Glodok belum dibongkar ya. Ini dulu nih nggak gedungnya nggak seperti ini gedung baru nih ya. Di video ini berapa hari apa tanggal berapa dan tahun sekarang di video kan, menurut versi saya ya masih baru nih ya. Tadinya ya yang saya tahu tuh Glodok ini belum seperti ini nih. Saya masuk di Glodok ini belum seperti ini. Depannya itu di sana tuh, depannya tuh di bagian depan gedung ya. Ini bagian belakang. Nah, ini saya berdiri di Glodok Plaza lantai 6. Nah, jadi ini di sini ya. Tuh. Ini tempat parkirannya. Ini adalah Jakarta ya. Jakarta bisa dibilang ini kalau misalnya apa namanya, dulu kalau kita mengenal audio ya, audio atau video, mungkin kalau misalnya teman yang bilang ya, mudah-mudahan tepat ya, Jakarta khususnya Glodok atau Harpo Glodok ini adalah pusat elektronik se-Indonesia Raya ya. Pertama kali perkembangannya di sini. Nah, ini yang saya bicarakan nih. Kita di Jakarta ya, di pusat kota, kenal sama teman yang tahu nih jualan audio ya, jualan audio. Pertama kali jualan sampai sekarang udah pindah. Nah, nanti kita tanya-tanya ya. Jadi ini permulaan dulu yang orang ya, apa, teman-teman dari luar kota atau daerah ya, lihat-lihat dulu nih. Ini gedung ini nih bersejarah nih, sebelum dibongkar. Dulu saya juga pernah di sana, rame tuh kalau misalnya beli apa-apa, jual apa. Ini pusatnya di sini nih. Ya, ini masih kita bilang nih Jakarta ini nih pusat elektronik se-Indonesia Raya. Nah, saya ketemu temen ini ya, bisa dibilang sih udah orang tua saya. Nanti kita flashback ya, itu LTC ya, flashback sebelum ini dibangun nih, dicoba diterangin sama teman saya nih. Dulu kita sama-sama di sana nih ya, habis ini kita belah nih. Oke, salam dari Jakarta.